Ini namanya sungai apa, Pak? Sungai Menyuke. Boleh sungai diceritakan enggak apa arti Menyuke itu? Menyuke ini itu. Saya belum lahir juga memang namanya sudah Menyuke. Sejarah yang jelas. Jadi ini moyang dulu, Pak. Dulu kira-kira karena ke hulu itu ada kampung Menyuke jadi ngalir sini. Salah satunya di sana itu asal puncak sungai ini ada sungai apa desa Banyuke gunung Pandan dulu gunung Pandan Pak Irawadi kan juga pernah tugas di sini dulu kondisi airnya seperti apa, Pak? Bersih terus sangat jernih jadi pasir ikan pemain bening berarti ya jernih perubahan kira-kira tahun berapa itu yang kondisi jernih bening banyak ikannya pasir ya 2000-an semenjak orang viral mencari apa emas perubahannya maksudnya ya, dengan kondisi seperti kadang-kadang nanti jernih kadang-kadang nanti mulai lagi nah, kalau naik aja harga emas sudah selesai gitu ya. Di tanah ini juga banyak biji emas lebih, lebih dipengaruhi yang faktor emas atau intan yang dicari orang kita emas di sini emas ya mas. Intan ngambang gitu ya emas. Ini apa peti, Pak ya? Peti. Saya ya. Pernah mandi di sungai ini. Sungai di Ngabang itu. Sungai itu sudah anu memang betul. Di kesadaran kita kayak sampah plastik ya. Ini masalah kalah kayak sedikit itulah masalah yang perlu kita selesaikan. Kita yang dari bawah bisa apa? Kalau istilahnya keren itu link and match. Radia mesin yang apa? Jangan kan itu. Dompet. Numpul aja nggak boleh. Kami raja memang kami tangkap. Setelah itu bermasalah dengan pemilik alat. Mereka mau menyerang kami. Memang kami bakar alatnya. Ketika tidak ada perlindungan dengan kami, sudahlah kami akar tangan. Ada yang ngurus. Ada kami. Kalau kami gerakan lagi, bergerak. Jadi masyarakat sudah sadar bahwa perlunya sungai itu vitalnya sungai bagi masyarakat. Ya. Namun ada katakanlah halangan-halangan betul. Yang seperti itu. Tidak ada perlindungan hukum. Apa kan tidak mungkin kami semena-mena tinggal begitu ya, aja. Ya. Kami hanya merasa ada nggak dorongan lagi akhir-akhir ini? Apakah dari Pak Camat atau dari polisi atau dari Koramil? Kita tidak enak mengambil pekerjaan orang lain. Iya. Nah, itu iya bukan begini Pak betul ya. Itu memang dalam konteks masyarakat kita mohon maaf ya. Memang kita toleransi teranu cukup besar ya. Antara sesama dan pemerintah kami kecamatan iya. Dan desa juga sudah mungkin tidak apa kan kebijakan itu mesti dari atas dulu betul kalau tiba-tiba kita karena ini kan hanya sampai ke sana
artinya di sini bapak atau masyarakat ya, kalau boleh dikatakan mewakili masyarakat, mengundaksi adanya kebijakan dari atas untuk bisa konsisten untuk dilaksanakan di lapangan. Oke. Ya, itu tentu Pak. Saya mengerti Bapak-bapak sebagai masyarakat ini, sebagai orang-orang birokrat yang kadang-kadang, mohon maaf, ya harus tunggu dulu. Memang begitu. Iya kan? Harus tunggu dulu. Oke, ini yang memang akan satu lagi kebersihan sampah. Apa? Sampah di sungai. Oh, iya, betul. Plastik. Tadi saya lihat udah. Ya, mohon maaf, di sana juga itu di seberang sana itu. Jadi ini bagaimanapun juga khususnya lagi, apakah ada pengelolaan dari desa atau anu? Jadi sudah diprogramkan, dicantangkan oleh kepala desa kami, sedang mengatur ini. Cuma kan sekarang itu perlu biaya semua. Masa COVID ini kesini duit desa itu habis. Pemataan.